Halo semua masyarakat Teluk Kondama. Sekarang, Polres Teluk Kondama hadir dengan pelayanan yang inovatif untuk melayani seluruh masyarakat Teluk Kondama. Dengan aplikasi Siweri, semua pelayanan Polres Teluk Kondama ada di sana. Mau buat SIM, mau buat SKCK, mau buat sidik jari, mau buat laporan kehilangan, mau buat laporan pengaduan, atau mau lihat perkembangan kasus kalian yang sementara ditangani oleh Polres Teluk Kondama, atau mau lapor propam, serta informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Teluk Kondama, silahkan saja gunakan aplikasi Siweri. Begini caranya, buka aplikasi Android Anda, setelah itu masuk pada aplikasi Play Store, kemudian tekan pencarian, ketik Siweri, S-I-W-E-R-I, setelah muncul, tekan install, kemudian tunggu beberapa saat. Tidak lama kok, hanya kurang lebih 1 menit saja jika jaringan tidak terganggu. Setelah proses install selesai, silahkan masuk pada aplikasi Siweri. Akan muncul tampilan awal seperti ini. Setelah itu, klik sign in. Nah, daftarkan dulu data diri Anda sebagai pengguna aplikasi Siweri dengan mengklik di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan silahkan masukkan data diri Anda. Setelah selesai melakukan registrasi, silahkan masuk dengan email dan password yang tadi digunakan untuk registrasi. Setelah Anda login, tampilannya akan berubah seperti ini. Selesai registrasinya. Dengan demikian, Anda adalah pengguna aplikasi Siweri. Selanjutnya, silahkan gunakan aplikasi tersebut untuk menerima pelayanan online Polres Teluk Kondama, yang di dalamnya tersedia semua pelayanan online Polres Teluk Kondama. Selamat menggunakan. Syen Tutir Tata.